Ya, jadi terkait informasi sekitar tanggal 25 Maret ada seorang anak perempuan usia 13 tahun dirawat di RSUD Cibinong. Ya, di situ dengan luka agak parah ya. Ada luka bakar, luka sundut rokok, luka lebam di seluruh wajah dan badannya. Kemudian dari kami Polres Metro Depok berinisiatif untuk mencoba mencari tahu apa yang terjadi terhadap korban. Ya, pada awalnya informasinya adalah korban diculik di seputaran stasiun Depok, kemudian dianiaya dan kemudian dikembalikan lagi ke situ. Namun kita tidak bisa percaya begitu saja. Kemudian kita melakukan penyelidikan lebih dalam. Akhirnya kita ketahui bahwa korban merupakan salah satu ibaratnya ada open BO lah bersama rekan-rekan yang lain, rekan wanita yang lain, ya. Kemudian terjadi kesalahpahaman, kemudian rekan-rekan korban kemudian melakukan penganiayaan selama 3-4 hari. Lokasinya berada di apartemen Green Pramuka, masuk wilayah Polres Jakarta Pusat, ya. Salah satu tersangka kemudian kita kejar sampai di Lampung ya, di wilayah Kedaton, kemudian kita amankan di sana, barulah terungkap cerita yang sebenarnya bahwa penganiayaan itu didasarkan atas ketidakpuasan dari rekan-rekan korban terkait masalah cemburu lah, ibaratnya seperti itu. Yang sudah kita amankan satu, karena memang lokasi wilayahnya adalah di masuk wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, kemarin sudah kita lemparkan berkasnya ke sana untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut oleh pihak Jakarta Pusat. Gitu. Yang apa nyiksanya sesama cewek itu? Ya, ada dua cewek, satu cowok. Jadi yang cewek yang satu lagi sudah di atas umur, yang lainnya masih di bawah umur semua. Ini karena ini ya, saingan open bio tuh bukan? Informasi awal seperti itu. Namun nanti mungkin akan didalami oleh Polres Jakarta Pusat. Lebih laris berarti. Di apartemen Green Pramuka City, ya, diculik. Di sana melakukan kegiatan, kemudian ada salah paham sehingga akhirnya dilakukan penganiayaan. Korban warga Depok. Korban warga Bojonggede, ya. Nah. Kondisinya saat ini? Masih di rumah sakit ya, masih parah. Rumah sakit mana? Di Cibinong.